semuanya, selamat siang teman-teman Citra Majaraya 3. Seperti biasa, kita bakal mengupdate perkembangan dan sekaligus kita pengen melihat nih di sini untuk kawasan proyek Citra Majaraya 3 seperti apa untuk pembangunan terupdate di bulan Juli teman-teman. Dan langsung aja kita jalan teman-teman. Posisi kita ada di Citra Majaraya 3. Kita bakal melihat perkembangan sudah seperti apa di bulan Juli ini teman-teman. Nah, ini yang ada di bawah. Yang ada di bawah ini adalah klaster Agate teman-teman. Progres pembangunan terbaru di bulan Juli, klaster Agate untuk yang di sebelah kanan sudah mulai on progress pondasi teman-teman. Blok yang ada di depan sudah mulai progres konstruksi. Langsung kita lanjut lagi. Kita bakal mengupdate perkembangan untuk klaster Agate dulu ya. Nanti kita lihat lingkungan atau total kawasan yang ada di Citra Majaraya 3 seperti apa. Ini yang ada di bawah progres pembangunannya. Untuk yang ada di depan ini pembangunannya sudah selesai proses finishing teman-teman. Ini yang ada di bawah klaster Agate. Progres pembangunan klaster Agate yang ada di sebelah kiri unitnya sudah selesai teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum langganan bisa langsung langganan aja, subscribe channel Leo Official karena kita bakal rutin mengupdate perkembangan pembangunan yang ada di Citra Majaraya. Jadi langsung langganan aja supaya teman-teman tidak ketinggalan update perkembangan terbaru mengenai pembangunan Citra Majaraya. Citra Majaraya klaster Agate teman-teman yang ada di bawah pembangunannya. Dan kita lihat total semua lingkungan atau kawasan proyek di Citra Majaraya 3 ini yang ada di bawah, yang ada di depan. Maksudnya itu adalah klaster Agate-nya teman-teman. Dan kita coba lihat ke sisi sebelah kanan. Di kawasan ini teman-teman, kalau kita lihat di lapangan ini adalah hutan, disebut hutan atau apa ya, ini kayak perkebunan gitu ya, ladang teman-teman. Yang di bawah nih banyak perkebunan. Jadi lahannya juga bagus di sini, tanahnya juga tanahnya tanah merah ya. Ini yang ada di samping sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan yang ada ke sebelah kanan ini adalah akses jalan ke jalan raya Citra, bukan Citra Maja ya, ini jalan raya Maja ke Jasinga teman-teman yang ada ke sebelah kanan progresnya. Oke, lanjut lagi, kita bakal melihat lingkungan yang ada di Citra Majaraya. Kita lihat klaster Agate di bagian belakang. Ini yang ada di bagian belakang teman-teman. Klaster Agate. Langsung langganan aja seperti biasa. Kita bakal mengupdate perkembangan pembangunan yang ada di Citra Majaraya 3. Gimana? Ngonten, Bu. Oh, kenapa? Ngonten. Ngonten? Iya. Yeah. Oh. Lagi ngedrone. Cuma drone doang. Heeh. Mm. Oh.
Nah, yang ada di bawah ini masih lahan untuk Citra Majaraya. Totalnya kalau nggak salah berapa desa ini ya yang kena dampak pembangunan perumahan ini ya. Karena untuk Citra Majaraya itu termasuk proyek masuk ke proyek pemerintah juga teman-teman, proyek strategis nasional. Kalau kita lihat ini seed plan-nya, buset ini gila teman-teman. Sampai kita buka di HP aja kan nggak kebuka teman-teman, saking luasnya ya. Mungkin hampir 11-12 kayak BSD teman-teman. BSD Garden BSD Gading Serpong. Kalau BSD Gading Serpong kan dia antara dua developer ya, beda-beda. Kalau di sini kan tetap Ciputra yang menggarap untuk lahan proyeknya teman-teman. Totalnya itu kalau kita hitung berapa kilometer ya dari akses jalan dari stasiun Maja sampai ke belakang ini. Nah, yang di sini nanti ada perempatan juga ya. Ini nanti ada perempatan. Dan yang ada lurus ke depan itu untuk Citra Majaraya 2, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail lagi, sebenarnya Bang Ayah juga gimana ya? Kita belum pernah baca ataupun jadi kurang kurang lebih gitu. Kita nggak tahu PK-nya seperti apa, teman-teman. Jadi ini pure kita update perkembangan yang ada di lapangan aja ya, yang sesuai ada di lapangan. Karena kebetulan untuk Citra Majaraya kita belum ada kerjasama dengan salesnya, jadi untuk produk PK-nya atau produk knowledge-nya kita belum tahu seperti apa teman-teman. Kayak penjelasan master plan-nya, terus cluster-clusternya untuk di Citra Majaraya 3, jadi kita benar-benar nol, nol materi teman-teman. Jadi kita lihat yang ada di lapangan aja ya. Nah, yang ada di depan ini klaster yang untuk tahap 2 teman-teman, Citra Majaraya 2. Di sebelah sini ada beberapa yang sudah diisi. Sudah ada beberapa yang sudah ditempatin untuk klasternya. Ini yang pas pembangunan jalan ini benar-benar dipapas habis teman-teman. Ini perbukitan ya. Bukit dipapas untuk pembangunan jalan. Nah, itu yang di bawah. Klaster yang sudah selesai, yang sudah ditempatin. Citra Majaraya di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Citra Majaraya Drone View. Langsung langganan aja. Subscribe channel ini. Nah, itu gerbang klasternya di bawah. Klaster Benoa. Ini yang tahap 2, teman-teman. Nah, jadi gambarannya seperti ini kalau kita lihat dari Citra Majaraya 2 ke Citra Majaraya 3. View-nya, nah ini bentangan kawasan proyek yang belum digarap, luas banget ya sampai ke selatan. Totalnya pembangunannya teman-teman tuh dilihat di bawah ya. Uset ini lahannya. Ini ujung Citra Majaraya 2 tuh ke sana. Ini totalnya tuh teman-teman lahan Citra Majaraya 3. Bentangan luas proyek Ciputra Group teman-teman, proyek strategis nasional. Nah, ini kita lihat total semua pembangunan proyek di Citra Majaraya 2 sampai ke depan sana tuh. Nah, yang di belakang ini adalah lahan Citra Majaraya 3 tuh yang sudah dibangun klaster Agate.
yang ada di depan. Langsung lanjut lagi, kita mengarah ke selatan. Ini yang mengarah ke selatan, teman-teman. Pembangunannya, dan yang ada di bawah ini adalah akses jalannya ya. Yang ke arah selatan masih terputus, belum tersambung untuk akses jalannya. Yang sudah dikerjakan yang sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe yang mau nyawer, silakan, supaya kita konsisten mengupdate perkembangan yang ada di Citra Maja Raya, teman-teman. Terima kasih. See you the next video.